Kenapa, Pak? Oke, salam sehat, kaya luar biasa, selamat pagi para petani dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum saya melakukan aktivitas, karena hari ini saya harus membuat beberapa bedengan ke lahan. Mungkin kurang lebih saya dapat waktu untuk ke lahan hanya 2 jam. Karena nanti saya ada sharing santai bersama teman yang dari Kota Denpasar sama Gianyar, untuk bagaimana kita bersama-sama lebih belajar tentang budidaya panedi. Para sahabat, tentu kita jadi petani, mulailah kita berpikir positif, berpikir luas. Karena dari beberapa referensi yang saya dapatkan, ketika kita menjadi petani yang berpikir sempit, tentu pun kita tidak akan bisa lebih maju, para sahabat. Dan kita juga harus mulai bagaimana memiliki mindset atau pola pikir yang kaya, para sahabat. Karena apa? Kebanyakan kita sebagai petani, termasuk saya sendiri dulunya, ketika kita teman ada yang menanam komoditi yang mahal, rame-rame kita ikut nanam, akhirnya kita tidak tekun, ketika murah kita selesai lagi menanam. Ada teman lagi ngasih masukan, ini adalah mungkin buah yang premium dan lain sebagainya. Kita mulai ikut, ini kita bukan menjadi petani yang memiliki mental yang kaya, para sahabat. Kenapa? Pola pikir, mental kita harus memang diseimbangkan. Maka dengan kita memiliki mindset menjadi petani kaya adalah kita tekun, para sahabat. Karena orang yang fokus, yang tekun, itu adalah sebagai hal ujung tombak orang-orang sukses, para sahabat. Orang sukses itu juga berproses, orang sukses itu melakukan, orang sukses itu tidak pernah dia banyak alasan atas masalahnya. Karena terkadang, para sahabat, dimanapun berada, dari kebanyakan orang dan beberapa petani, termasuk saya sendiri, belajar dari diri saya sendiri, kalau dulu, kalau saya ada kekurangan, saya banyak alasan. Mungkin 1001 alasan untuk menyelesaikan masalah saya, sehingga saya tetap ada di posisi stagnan. Nah, ketika saya bergaul dengan banyak orang, ternyata adalah bagaimana ketika kita memiliki masalah, kita selesaikan dengan 100 atau 1001 cara kita bisa selesaikan masalah kita. Ketika kita mau menjadi petani yang memiliki mindset yang kaya, pola pikir yang luas, dan kita pun menjadi orang-orang yang luar biasa, para sahabat. Karena orang-orang yang cerdas adalah mereka mampu menyelesaikan satu masalahnya dengan 1001 cara. Tapi orang-orang gagal ataupun orang-orang yang tidak memiliki pola pikir seperti tadi, dia akan bak satu masalahnya 1000 alasan yang mereka buat. Dan para sahabat, tentu di hari yang baik ini, saya sebagai petani berkewajiban apa yang ada di pemikiran saya hari ini dan detik ini. Marilah kita perbanyak mencari teman. Karena teman yang banyak, mungkin secara materi di awal kita tidak akan mendapatkan rasa keuntungan. Tapi ketika sudah dibangun dengan baik, tentu juga kita akan mendapatkan hal-hal positif dari apa yang mereka dan teman-teman kita lakukan. Kita sering-sering berkolaborasi sehingga ada potensi yang kita bisa dapatkan sehingga kita menjadi petani-petani tangguh. Nah, berikut nanti saya sampaikan beberapa sistem agribisnis pertanian Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, karena kami didampingi oleh Halim Processing, yaitu Profesor Nadi Supertama. Moga bisa menjadi gambaran bagi teman-teman khususnya di Pulau Bali, bahkan di luar Bali, kalau mau ikut di komunitas kami. Ini sistem yang kami rancang. Tentu ini masih proses, para sahabat, belum berjalan. Tapi mau kita mulai dan kita lakukan, bahwa sistem membangun mata rantai mutu daripada agribisnis perkumpulan petani paneli yang sekarang mengarah ke seluruh Bali. Itu, para sahabat, teman-teman bisa lihat cuplikan berikut apa yang dipaparkan beliau. Nah, tentu pada saat ini saya banyak bicara, tentu banyak orang yang tidak senang atas mungkin YouTube saya, mungkin cara saya menyampaikan, tapi inilah yang saya sebenarnya, bahwa
Saya pun dibully tidak akan menjadi masalah bagi teman-teman yang tidak suka atas apa yang saya sampaikan. Di subscribe-nya juga bisa. Kalau teman-teman bisa di-share lagi. Nah, itulah yang kenapa saya terus setiap hari melakukan sesuatu, berbicara seperti ini. Karena saya merasa bahwa hidup saya ini mungkin dari materi tidak hebat. Sebagai kebanyakan orang yang banyak materinya. Tapi dengan bagaimana saya, apa yang saya miliki, itu kan saya bagikan. Karena mungkin menurut saya, di belakang saya mungkin masih banyak yang mungkin kemampuannya mungkin belum seperti saya. Nah, begitu juga sebenarnya. Di atas saya tentu ada yang lebih dan mungkin hebat sekali. Saya akan berguru kepada yang lebih dan saya akan berbagi bagi yang lebih membutuhkan yang mungkin belum tahu tentang dunia petani. Next, tonton terus video-video gambaran dari agribisnis pertanian Tani Paneli Seluruh Bali. Hari ini sharing kedua saya, setahun yang lalu Pak ya, sebelum melakukan penanaman, beliau ini bersama ini adik-adik ini beliau sangat luar biasa. Beliau walaupun kita negara serumpun dengan Malaysia, tapi beliau sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak muda kita ini dikasih pekerjaan, ini beliau ada di Gianyar. Ini yang perlu patut dicontoh bagi teman-teman saudara kita dari manapun. Di mata Tuhan kita sama, yang penting kita menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Tentu juga kita akan bagaimana ke depan hidup kita akan mungkin lebih baik dan lebih baik. Hari ini saya bersama Bapak, saya lupa namanya, sudah setahun. Komang. Pak Komang. Iya, mereka panggil saya Komang. Enggak, kalau yang asli Pak Kwan sama Komang sama Gede. Hari ini tanggal 30 ya. Sama Gede. Ya. Kadek sama Gede, tanggal 30 di Pondok Paneli Singa Raja Bali. Rahayu kita semua. Saya berada di kebun Pak Rinaya DSW, Singa Raja. Gimana buahnya? Mantap, besar-besar. Oke, sias-siasu Pak De. Nah, pun nanti kesan dan pesannya ya, setelah berkunjung sharing. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Wayan untuk tentang paneli. Kita mulai dari awal, dari sharing ilmu dan semuanya. Nanti kita terapkan sistemnya Pak Wayan. Oke, sistemnya Pak De. Ya, gila, hayu. Sekarang tanggal 30 Pak ya, ya kita ya. Mau menyongsong tahun baru 2022. Semoga semua dari kekurangan kita digenapin ya, ya. Dengan tahun baru 2022 kan durunya ganjil kita harus genap. Nah, oke okay, nah. Genapi. Dia genapi, dia lengkapi ya. Ya. Kalau duru ganjil kita ditambah satu jadi lengkap ya. Dua jadinya. Oke. Okay. Semoga kita semua petani dimanapun dan sahabat dimanapun berada di tahun 2002 dari segala kekurangan dari satu bisa dilengkapi menjadi dua. Rahayu. Sukses semua, salam sehat. Salak kondo. Salak apa namanya? Ada satu salak madu tuh salaknya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Semeton Persatuan Petani Paneli Singa Raja Bali. Saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem agribisnis paneli berbasis mutu yang direncanakan oleh Persatuan Petani Paneli Singa Raja Bali. Di dalam mengembangkan sistem agribisnis ini didukung oleh UCDP, didukung oleh Petani Muda Krean dan Forum Petani Muda Bali. Pertama, mari kita lihat bagaimana sebenarnya sistem kreasi nilai yang akan dikembangkan untuk agribisnis paneli ini. Di dalam pengembangan sistem rantai nilai agribisnis paneli itu ada beberapa rantai yang akan terlibat di sini. Yang pertama tentunya pengguna. Pengguna inilah yang nantinya menentukan apa yang dibutuhkan terkait mutu. Karena mereka yang akan menggunakan untuk es krim, kemudian untuk makanan dan minuman, untuk produk pharmaceutical, dan juga untuk perfume. Nah, oleh karenanya, pengguna ini disebut sebagai value generator. Jadi, dia yang mengenerate value yang akan dikreasi oleh rantai-rantai di bawahnya. Nah, tentunya kreator nilai yang berorientasi mutu yang akan terlibat untuk panelinya. Ini adalah produsen paneli hijau, yang dalam hal ini adalah petani paneli. Kemudian prosesor paneli yang dari hijau menjadi kering. Kemudian ada importer
dan juga kemungkinan juga sebagai prosesor akhir. Nah, di dalam sistem agribisnis atau sistem rantai nilai ini, ada integrasi dan kolaborasi antara masing-masing rantai yang akan mengkreasi nilai apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, tentunya di dalam mengkreasi nilai ini harus ada sistem kendali mutu untuk setiap mata rantai. Bagaimana kreasi nilai ini? Ya, tentunya dengan sistem kendali mutu ini diharapkan produk yang dihasilkan adalah produk bermutu, baik itu dari petani, kemudian prosesor, kemudian prosesor akhirnya sendiri untuk pengguna, sehingga produk yang bermutu inilah yang disuplai ke pengguna, sehingga adanya kesudahan untuk membeli dari pengguna. Teknis daripada kreasi nilai oleh BPSB, kita perhatikan tiga komponen penting, ya, pengguna. Ini tentunya dia akan sebagai konsumen juga. Kembali lagi saya tegaskan adanya integrasi dan kolaborasi. Nah, kita fokus bagaimana integrasi dan kolaborasi pada dari produsen vanili hijau dan prosesor vanili hijau. Kita tutup dulu untuk importirnya. Nah, di dalam kreasi nilai untuk produsen vanili tentunya harus mengembangkan praktek baik budidaya. Dan juga tentunya harus ada dukungan finansial. Dari berbunga sampai nanti petik, itu membutuhkan waktu sekitar 8 bulan. Belum lagi nantinya vanili hijaunya ini akan diproses menjadi kering oleh BPSB bersama petani itu sendiri di tempat processing. Tentunya harus ada dukungan lembaga keuangan. Dan untuk teknologi, ada pendampingan teknologi baik dari dinas terkait, universitas, maupun lembaga-lembaga yang lainnya. Hal yang sama juga di prosesor. Harus mengembangkan praktek baik processingnya, karena kita berorientasi mutu, dan juga tentunya dukungan finansial, karena mereka akan mengoperasionalkan tenaga kerja, kemudian ada pembayaran kemungkinan ke petani, ya. Nah, kemudian ada pengadaan peralatan-peralatan, dan juga ruang yang akan digunakan untuk melaksanakan processing. Dalam kreasi nilai ini, petani itu harus melaksanakan budidaya yang baik sesuai dengan SOP yang berorientasi mutu, dan juga ada aspek ekologi yang diperhatikan di sini untuk keselamatan lingkungan. Nah, kemudian petani mengatur penyerbukan atau polinasi dari bunga dan pertumbuhan buah dan memanen secara selektif pada saat matang penuh. Nah, ketika polinasi, petani dimohon tidak menyerbukkan bunga secara keseluruhan ketika jumlah bunga itu banyak, ya, maksimumlah 10, karena yang dipentingkan adalah nantinya kualitas. Dengan tidak terlalu banyak penyerbukan dan pembentukan buah, buah yang dihasilkan diharapkan besar dan panjang. Nah, kemudian petani difasilitasi oleh BPSB yaitu untuk membawa buah vanili hasil petik ke prosesor, ya, BPSB yang akan memfasilitasi. Nah, kemudian prosesor memverifikasi mutu buah hijaunya dari petani dan mencatat batch vanili yang dibawa dan nama petaninya. Nah, kemudian prosesor melakukan proses buah processing buah hijau menjadi buah kering dengan SOP yang sudah dibuat nantinya berorientasi mutu. Kemudian prosesor menjamin keamanan hasil olahan selama penyimpanan. Nah, karena processing itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari wilting, kemudian sweating, kemudian drying, kemudian conditioning. Untuk sweating saja itu membutuhkan sekitar 5-6 hari. Kemudian drying itu membutuhkan sekitar 20-30 hari, jadi pengeringan 20-30 hari. Belum lagi conditioning, umumnya dilakukan selama 3 bulan minimal. Jadi ada waktu yang cukup panjang untuk nantinya proses vanili. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan vanili kering yang baik, kita bisa simpan dalam jangka waktu yang lama. Semakin lama tentunya semakin baik dengan perlindungan yang memadai. Nah, kemudian prosesor membangun jejaring pasar. Nah, tentunya pasar yang berorientasi mutu dan kemungkinan bisa berkelanjutan. Nah, prosesor menginformasikan nilai jual vanili kepada petani dan memberikan nilai kreasi dalam bentuk uang kepada petani dengan nilai tambah yang wajar berdasarkan konsep fair trade, jadi perdagangan berkeadilan. Nah, bagaimana peran BPSB? Peran BPSB di sini di dalam kreasi nilai yaitu mengembangkan internal control system untuk sistem produksi, ya, sistem budidayanya.
Kemudian PSB mencatat petani yang berkomitmen terlibat dalam sistem kreasi nilai. Jadi petani yang berkomitmen ikut dalam sistem ini saja yang nanti mendapatkan prioritas untuk pelayanan-pelayanan dari PPSB. PPSB mengembangkan SOP ya, untuk praktek baik di budidaya dengan sistem pencatatannya, karena melaksanakan SOP harus ada sistem pencatatan apakah petani sudah melaksanakan standar dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, kemudian PPSB mendampingi petani dalam pemanenan panilinya. Ya, jangan sampai petani panili muda yang dipanen, jadi dipanen secara selektif. Kemudian PSB berkoordinasi dengan lembaga pendampingan teknologi, ya, apakah dari organisasi dinas atau mungkin universitas, dan juga lembaga keuangan. PPSB memfasilitasi petani terkait dengan kebutuhan keuangan, bekerja sama dengan lembaga keuangan tersebut. Nah, kemudian PPSB menyampaikan perkiraan waktu panen dan hasil panen kepada prosesor. Kemudian prosesor, PPSB mengantarkan petani untuk menyampaikan hasil produksinya. Ya, karena PPSB bertanggung jawab juga terhadap jaminan mutu diproduksi. Nah, kan PPSB melatih tenaga processing untuk mengembangkan desentralisasi processing. Ya, ketika petani anggota itu semakin banyak dengan tempat lokasi yang cukup jauh, perlu dibangun sentral-sentral processing di tempat-tempat tertentu. Jadi ada desentralisasi untuk ke depan nantinya. Jadi demikian penjelasan singkat tentang bagaimana membangun sistem agribisnis berbasis mutu untuk vanili, untuk Persatuan Petani Vanili Singaraja Bali.